datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi, yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan share. Setelah berpisah dari Tarik Halilintar, Fujianti Utami alias Fuji sampai saat ini diketahui belum pernah lagi menjalin asmara dengan pria lain. Meski sering dikabarkan dekat dengan banyak pria, seperti Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Gonzalo Al-Ghazali. Namun, sampai saat ini pria-pria tersebut hanya dikabarkan dekat dan belum hubungan resmi atau berpacaran dengan Fuji. Baru-baru ini, Fuji kembali mengungkap sosok pria yang diakuinya tengah menjalin kedekatan. Hadir di podcast Kaesang Pangarep, adik dari Fadli Faisal ini mengaku bahwa gebetan ini sangat lucu. Gebetan yang lagi PDKT gitu, sempat lagi dekat sama orang yang orang itu lucu, kata Fuji di YouTube Kaesang Pangarep dikutip Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Setelah membeberkan hal tersebut, Fuji kembali ditanyai apakah gebetan itu merupakan sosok pria yang berasal dari kalangan selebriti. Fajar.co.id, jadi bagaimana menurut Anda?